Apakah hukum melawat tempat yang dilaknat oleh Allah seperti Madain Saleh? Tempat umat Nabi Saleh, umat Nabi Lut dan sebagainya. Nah, yang dalam Quran, dalam hadis menceritakan negeri itu dilaknat. Hukumnya makruh kita pergi ke tempat itu. Bukan haram lah, pendapat yang kuat makruh. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan haram. Tanpa apa-apa hajat. Makruh melawat tempat itu. Dan bila kita lalu di situ, kita ikut perbuatan Nabi SAW dalam keadaan tunduk, takut kepada Allah. Kita masuk negeri kaum Lut, negeri bumi Madian dan sebagainya, negeri kaum Ad, ataupun pergi ke laut mati yang dilaknat oleh Allah, faham? Pergi dalam keadaan tunduk, tafakur, dan takut bimbang dengan musibah atau malapetaka daripada Allah. Faham? Kerana semua itu negeri-negeri musuh-musuh Allah. Kalau kita mampu, kita lalulah kat lain. Nak? Kita tak tahu kala pergi laut mati berenang. Buat balik pula nak mandi cucu air laut mati. Tak dah. Padahal ulama kata makruh. Nak? Buat ambil berkat. Nah, awak gua ni. Nak? Ambil berkat tu.